Maktab Perguruan Kent pada awalnya dikenali sebagai Kent Teachers Training College. Ia merupakan maktab tertua di Sabah dan keempat di Malaysia ini terletak di Pekan Tuaran, 35 km dari kota Kinabalu. Dirasmikan oleh Puteri Mariana, Duchess of Kent pada tahun 1952. Visi IPG adalah IPG peneraju kecemerlangan pendidikan guru. IPG Kampus Kent mempunyai 10 jabatan dan 8 unit. Pernah dianugerahkan sistem pengurusan kualiti ISO 9001-2015. IPG Kampus Kent mempunyai prasarana seperti perpustakaan, dewan kuliah, makmal komputer, pusat belajar, bengkel kemahiran hidup, blok asrama, bangunan akademik, dewan perhimpunan dan banyak lagi. IPG Kampus Kent juga mendapat penarafan 6 bintang dan cemerlang dalam akademik dan kokurikulum. Pelbagai aktiviti pelajar juga telah dijalankan dengan jayanya. Bagi staf IPG Kampus Kent pula, tidak ketinggalan turut serta bagi aktiviti yang dibuat, baik peringkat IPG Kampus Kent maupun peringkat luar seperti lawatan jejak sejarah, kejohanan olahraga, program pentauliahan, seminar kebangsaan dan antarabangsa, serta program usaha sama dengan agensi luar. Kursus yang ditawarkan oleh IPG turut mendapat akreditasi MQA. IPG Kampus Kent juga amat aktif dalam inovasi dan penyelidikan. Sumbangan inovasi telah banyak membantu guru-guru di sekolah. Usaha gigih dari semua staf akademik dan sokongan IPG Kampus Kent telah membuahkan hasil demi sebuah impian bersama Kent, kerana engkau nama terbilang.